Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari RSUD Balangan sendiri saat ini memiliki atau menambah fasilitas, yaitu satu unit mobil dengan tema menyapa ramah, yang artinya adalah melayani pasien rawat inap pulang ke rumah, di mana biasanya para pasien yang sudah dinyatakan boleh pulang oleh dokter itu cukup kesulitan untuk pulang ke rumah masing-masing karena menunggu keluarga. Akhirnya dari pihak rumah sakit menyediakan layanan ini untuk bisa dimanfaatkan secara gratis, sementara secara gratis oleh masyarakat. Saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Non-Medik dengan Bapak Majidi ya Pak ya. Pak, boleh dijelaskan dulu Pak ini Pak, nanti mekanisme operasionalnya untuk mobil menyapa ramah ini seperti apa Pak? Biasanya begitu pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter, nanti kita tanyain kan apakah pasiennya tadi yang menjemput gitu kan. Kalau memang menjemput, ada sih sebenarnya menjemput tapi katanya sore misalnya karena sementara kita kan ruangan diperlukan oleh pasien lain, makanya kita siapkan mobil. Nah, kemudian dari petugas ruangan biasanya menghubungi drivernya untuk menyiapkan mobil yang akan mengantar pulang. Jadi pasien, sementara driver menyiapkan, juga pasien disiapkan untuk persiapan untuk pulang. Kalau untuk wilayahnya sendiri Pak, yang untuk pengantaran sejauh ini masih di daerah mana saja ini Pak? Untuk sementara daerah Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan sebagai apa namanya pilot proyek lah gitu kan. Sementara jadi dua kecamatan itu dulu. Mungkin kedepannya baru nanti seluruh kabupaten. Kalau untuk jumlah pasien Pak, biasanya yang keluar dari rawat inap dalam satu hari itu kalau di RSUD Pembala Batung biasanya sekitar berapa itu Pak? Sebenarnya kalau yang secara umum cukup banyak sebenarnya, cuma yang memanfaatkan fasilitas ini setiap hari biasanya ada 3 sampai ya sampai 5 orang tetap sudah menggunakan fasilitas yang kita sediakan. Ya, selain ada mobil nih Pak, hari ini juga akan meluncing ini ya Pak ya, untuk fasilitas lain ini ya Pak. Bisa dijelaskan Pak untuk berjabat tangan ini? Kalau yang berjabat tangan ini sepeda motornya yaitu berjalan-jalan mengantar obat ke pelanggan, yaitu di mana pasien yang dirawat jalan, biasanya pasien yang lansia sama pasien yang difabel atau disabilitas, yang setelah mungkin terlalu lama menunggu setelah di poliklinik, kemudian begitu diperiksa terus ke apotek. Nah, di apotek kan biasanya menunggu lagi antrian. Iya, betul. Jadi begitu sampai di apotek dipersilakan untuk pulang ke rumah, nanti obatnya diantar oleh sama petugas rumah sakit. Oh, seperti itu. Kalau itu kemudahan yang didapat oleh pasien ketika melakukan pendaftaran menggunakan aplikasi Sudirman seperti apa, Pak? Itu bisa karena pendaftarnya online, sistem online kan. Jadi walaupun di rumah, setelah kita mungkin membarcode, jadi walaupun di rumah sudah bisa mendaftar gitu. Jadi tidak perlu harus antri lagi di rumah sakit, karena begitu sudah mendaftar otomatis kan linknya sudah masuk. Okay. Pak, ini kan khusus untuk pasien yang umum ya Pak ya. Tambahan informasi Pak, untuk pasien yang BPJS lama ini untuk aplikasi seperti apa Pak? Kalau BPJS kan sudah ada aplikasi, punya BPJS itu namanya Mobil Jaminan Kesehatan Nasional itu kan MJKN. Nah, itu kan biasanya sudah melalui aplikasi BPJS itu. Begitu juga pasien sudah bisa mengupload melalui rumah. Cuma kan begitu mendaftar biasanya lewat aplikasi di rumah. Cuma nanti registrasi antriannya itu kan harus sudah berada di rumah sakit gitu. Jadi begitu datang bisa langsung registrasi. Oke, iya terima kasih. Bapak boleh dilihat kita Pak ini Pak. Cuma karena untuk rawat inap ya Pak ya, jadi otomatis operasionalnya mungkin di jam-jam kerja ya Pak ya, karena biasanya ya, kalau bukan yang malam untuk UGD gitu bukan ya Pak ya. Ya enggak, karena kan pasien itu kan rawat inap itu kan biasanya dinyatakan oleh dokter siang kan, siang jam 10-an itu ya. Biasanya periksa akhirnya dinyatakan pulang kan. Nah, di setelah itu kan biasanya pasien itu yang nunggu keluarga, nunggu yang jemputnya itu kan mungkin bertambah waktu, jadi akhirnya disiapkan dari rumah sakit. Ini khusus untuk 2000, ini pengadaan kapan ya Pak? 2022? Ini sebenarnya mobil lama, cuma mobilnya masih Enggak, pengadaannya 2022 untuk program ini atau 2023 ini baru? Ini baru ini aja, makanya kita launchingnya di bulan Februari ini. Oh iya, siap.
Ini merupakan unit mobil yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang dinyatakan pulang dan mengantarkan pasien ke tempat tinggal mereka. Ya, demikian adalah laporan kami dari RSUD Balangan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih.